Halo musisi, kembali lagi di channel Guru Musik. Kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari permintaan ya, permintaan dari teman-teman tentang mereaction videonya Mas Alip lagi, Mas Alip Bata. Tapi kali ini yang judulnya Lingsir Wengi. Oke? Let's go. Ya, coba kita search dulu ya. Punyanya Mas Alip Bata di YouTube. Alip Bata Lingsir Wengi ini. Nah, loh, kok ini yang upload kok bukan Mas Alip Bata ya? Belum, bukan di channelnya Mas Alip ya? Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa? Kalau ada yang tahu, aku boleh dikasih tahu ya di komentar ya nanti ya. Oke, let's go, kita coba klik aja. Mudah-mudahan ini bener ya lagunya yang ini ya. Play. Oke. Udah. Bentar, ini aku curiga standar apa tuningnya nggak standar nih teman-teman. Coba kita cek ya. Nih di awal dia udah puter senar 4. Nah kan tuh dia ini udah bukan ini. Nah, nadanya harusnya ini. Wow, senar empatnya kan biasanya D. Ini jadi B. Wow. Mas Alip memang keren ya. Coba kita ulang coba. Oh, kayak dia startnya dari dikencengin dulu jadi C. Digituin karena mau digituin sampai diambil bassnya sama gini. Buset, buset. Duh, bingung sendiri gua. Bentar. Curiganya teman-teman ini bukan cuman senar 4-nya aja yang nggak standar ya. Kita cek lagi ya, yang lain standar apa nggak? Ini standar. Oh, ini nggak. Ini kayak gini. Oh, ini udah balik. Kalau yang senar 6 masih tetap di E. Jadi ini standar E, B, G. Nah yang ini B kayaknya deh. Oh cis, sorry. Bukan cis ya. B kali ya, ini kan tadi udah turun ya. Oh ini nih. Oh iya kan, B. B, terus senar 5 nya jadi G. Aduh, pusing pala Berbia. Aduh, Mas Alip mang keren deh. Coba kita next. Oh, tadi harusnya yang kayak gini. Kayak gitu cuma ditekan. Tapi kalau ini senar nilon ya. Kalau senar nilon tuh nggak sesignifikan senar steel ya. Kalau senar steel, kalau diginiin, ditekan sebelah sininya, dia naiknya signifikan. Jadi sampai setengah nada, bahkan satu nada mungkin bisa ya. Tapi kalau senar nilon nggak bisa. Tuh, setengah nada. Harus segitu, tapi dia
nggak sampai ya, memang begitu, nggak capable ya. Oke, next. Pusing lagi balikinnya ya. Kalau Mas Arif mah nih, karena setupnya begitu, jadi dia udah paham ya kan. Lanjut aja ya, kita selesaiin videonya. Wow. Oh ya teman-teman, kalau yang video kemarin yang saya reaction itu kan, Mas Arif tuh banyak pakai teknik slide ya kan. Slide karena mungkin benar apa namanya, lagunya kan menyayat ya, memang merepresentasikan jadi kayak karakternya lagunya memang sedih gitu kan, menyayat gitu. Nah kalau ini dia pakainya tekniknya namanya tapping. Tapping tuh kayak tap. Jadi kalau teman-teman tahu balawan, Om Balawan itu dia kan tapping tapi 8 jari ya, tangan kanan kiri begini kan. Nah begitu, hampir samalah. Maksudnya dia tekniknya tapping sama. Jadi nggak dipetik gini, tapi kebanyakan diginiin. Nah karena tangan yang kanan ini dia fungsinya buat teknik harmonik namanya. Harmonik tuh membunyikan nada, tapi yang dibunyikan nadanya jadi satu oktav lebih tinggi. Contoh nih, ini kan B. Ini bunyinya B juga tapi kayak lebih tinggi gitu rasanya. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut dulu. Coba. Nah, itu tadi permainan dari Mas Alibata, lagunya Lingsir Wengi. Memang bener ya, teman-teman pada bilang, coba bang, reaction yang Lingsir Wengi pasti terkagum-kagum. Ya bener, memang top. Aduh, gimana nggak top ya mainnya begini. Gitu bunyi gimana, gitar dipukul. Gak jadi alat musik petik ya, alat musik pukul ya. Gimana tadi ya? Ya gitulah ya, aku gak bisa. Cuman pada dasarnya adalah Mas Alibata untuk apa namanya video yang ini, lagu yang Lingsir Wengi, dia menggunakan teknik tap atau tapping ya. Kalau di gitar elektrik mungkin
teman-teman ada yang tahu yang nah kayak gitu-gitu, itu tapping untuk yang di gitar elektrik. Tapi kan jenisnya banyak tuh. Nah ini salah satunya adalah tapping yang menggunakan tangan kiri aja. Jadi dia bentuk chordnya pakai tapping. Terus bassnya pakai masih pakai ini. Nah, kenapa itu kok dia yang nggak standar di low-nya? Karena memang buat cari bassnya. Gitu kira-kira. Nah terus ada yang namanya teknik harmonik. Harmonik itu kayak ya tadi aku bilang banyak sih ada di sini bisa gitu. Terus kalau sambil dipencet, kalau sambil dipencet bisa. Jadi misalkan kita main setnya di kolom 5 nih. Jadi kita juga ngambil dari setelah 12 hitung 5 aja. Nah gitu, itu juga bisa. Jadi misalkan satu, dua, tiga, empat, lima, di sini. Nah, di sini kan. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi, jaraknya harus 12 kolom. Nah, gitu teman-teman. Semoga teman-teman terhibur ya dengan video reaction dari saya. Coba, aku minta tolong nih. Coba dijawab, kenapa kok Mas Halibata ini nggak ada di channelnya, lagu ini ya. Kenapa ya? Aku benar-benar nggak tahu nih. Teman-teman mungkin kan lebih banyak yang tahu ya. Aku kasih tahu di kolom komentar. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di video reaction selanjutnya atau mungkin di video pembelajaran musik selanjutnya. Oke, dan bye musisi.